Puluhan remaja yang hendak menggelar aksi balapan liar diamankan Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Purbalingga, Jawa Tengah. Puluhan remaja ini tidak mengetahui kedatangan polisi sehingga mereka tak bisa melarikan diri. Aksi balapan liar sering digelar sejak libur sekolah. Hal ini menyebabkan sejumlah warga terganggu aktivitasnya. Polisi kemudian mengamankan puluhan remaja beserta motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan. Selain mengamankan puluhan motor bodong, polisi juga menemukan satu remaja yang membawa obat terlarang. Kami kemarin sudah mengamankan kurang lebih 35 sepeda motor dan 6 kami diduga karena tidak lengkapnya dengan surat-surat dan kendaraan yang tidak standar. Kemudian kami teruskan ke Satuan Reskrim. Kemudian ada satu dari yang bersangkutan diduga adalah pengguna ataupun pengedar narkoba. Polisi mengimbau warga agar tidak menggunakan kendaraan bodong karena kemungkinan besar merupakan hasil pencurian. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.